antara paparan menarik hari ini. Abbott Liu paksa seorang wanita hantar gambar. Perikatan Nasional tubuh jawatankuasa khas untuk beri cadangan perundangan syariah. Muhammad Hanifah dilantik pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Seorang wanita yang berusia dalam lingkungan 40-an melaporkan kepada Mahkamah Majistrik bahawa dia berasa tidak selesa apabila pendakwa Abbott Irawan Ibrahim Liu atau Abbott Liu memaksa beliau untuk menghantar beberapa keping gambar. Saksi ke-9 dalam kes gangguan seksual yang melibatkan Abbott Liu memberikan keterangan tersebut di hadapan Majistrik Nur Aisyah Zulhani. Sebelum itu, Timbalan Pendakwa Raya Analia Kamarudin semasa pemeriksaan utama meminta saksi tersebut membacakan isi kandungan mesej telah dihantar kepada Liu, iaitu dan mesej ke IG pada tangkapan skrin aplikasi WhatsApp. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Analia Kamarudin dalam pemeriksaan utama meminta saksi itu membacakan kandungan mesej yang dihantarnya kepada Liu, iaitu dan mesej ke IG pada tangkap layar aplikasi WhatsApp. Wanita itu berkata dia menghantar mesej tersebut untuk meluahkan rasa tidak senang hati dan berdosa kerana di belakang suami dia melayan Liu yang memaksanya untuk menghantar beberapa keping gambar. Antara kandungan mesej dihantar ialah mesej ini pun just nak cakap je, langsung tak minta maaf dengan saya sebab buat yang tidak sepatutnya dengan saya. Paksa saya bagi gambar macam-macam, bodohnya saya ikut. Saksi itu berkata pada awalnya dia melihat tertuduh sebagai orang yang baik dan sentiasa membantu mereka yang memerlukan serta tidak menyangka Liu sanggup berbuat demikian kepadanya. Wanita itu berkata dia juga menyesal kerana pernah menjadikan Liu sebagai idolanya kerana pendakwa itu kini dilihat sebagai seorang pendosa. Pada prosiding, saksi itu selesai membuat pengecaman ke atas 436 keping gambar yang diekstrak daripada telefon bimbit miliknya. Abbott berdepan 11 pertuduhan antaranya mengaibkan kemuatan seorang wanita berumur 40-an dengan menghantar perkataan dan gambar lucah ke nombor telefon mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac dan Jun 2021. Pendakwa itu didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Perbicaraan bersambung pada 20 Mei depan. Perikatan Nasional akan mengadakan persidangan meja bulat dan membentuk jawatankuasa khas teknikal dan dokumentasi undang-undang sebagai respon terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan yang melibatkan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Kelantan baru-baru ini. Pengerusi PN Tasyu Media Yassin menyatakan bahawa langkah ini diambil untuk mencadangkan tindakan lanjut yang akan memperkukuhkan kedudukan perundangan syariah serta menjaga kepentingan umat Islam. Menurutnya, keputusan itu dicapai dalam mesyuarat khas Majlis Tertinggi Parti pada Khamis dengan Datuk Idris Ahmad yang mengetuai persidangan dan jawatankuasa pula dipengerusikan Datuk Sri Taqiyuddin Hassan. Mudia menegaskan PM memandang serius keputusan tersebut dan mendakwa ia akan memberi kesan besar terhadap kedudukan dan skop undang-undang syariah di Malaysia. Katanya persidangan meja bulat dan jawatankuasa teknikal ini akan melibatkan penyertaan pakar-pakar perlembagaan dan perundangan Islam, para ulama, ilmu Islam dan pemegang taruh yang berkaitan. Ahli Dewan Undangan Negeri Labu, Muhammad Hanifah Abu Bakar, telah dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan yang baru. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pelantikan tersebut dalam satu kenyataan yang berkuat kuasa pada 12 Februari. Hanifah menggantikan Ahmad Faizal Azumu, Timbalan Presiden Bersatu yang telah memegang jawatan tersebut sejak Jun tahun lepas. Katanya Majlis Tertinggi Perikatan Nasional mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan menzahirkan penghargaan kepada Ahmad Faizal atas sumbangan dan jasa bakti yang telah dicurahkan sepanjang memikul amanah sebagai pengerusi Badan Perhubungan Negeri Perikatan Nasional Negeri Sembilan sebelum ini. Faizal sebelum ini dilantik sebagai pengerusi PN Negeri Sembilan berkuat kuasa 2 Jun tahun lalu menggantikan bekas Ahli Parlimen Kuala Pilah, Edi Syazie Syed yang digugurkan daripada jawatan itu. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapat info terkini di Facebook serta YouTube di TV.